Inna syirrul nasi fil alam alladziina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang disantroni kiamat. Datang kiamat tiba-tiba pada mereka. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Laisa lahum imanun walau bi miskin dzarratin. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Masyaallah. Alisa fil muslimun ya Rasulullah, apakah pada saat itu tidak ada orang muslim? Oh, banyak orang Islam pada hari kiamat terjadi. Banyak orang Islam. Lakina imanum la yujawizu hanajirum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati, Pak. Bu, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Iman mereka hanya di mulut saja. Iman mereka ada di pangkat dan jabatan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yatamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Maka saya doakan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, Allah mudahkan jalannya masing-masing menuju surganya. Amin. Amin. Ibu mau masuk surga, Bu? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Ada yang semangat pengen mau. Punya apa, Bu? Mau masuk surga? Bu, mau masuk surga tanpa hisab atau mau mampir dulu ke neraka, Bu? Langsung, Bu, ya. VIP, Bu. Atau VVIP, Bu, ya. Bu, mau saya kasih tahu enggak, Bu? Jalan untuk masuk surga tanpa hisab. Mau? Kok yang jawab satu orang nih, peminatnya sendiri. Bu, masih ada, Bu? Bu, suara saya jelas, Bu? Wajah saya jelas, Bu? Alhamdulillah. Bu, kalau saya kasih tahu jalan masuk surga tanpa hisab untuk ibu-ibu, ibu-ibu mau mengamalkan nggak, Bu? Sedikit yang berminat ya, Pak Nikayam. Kalau saya kasih tahu mau diamalkan nggak, Bu? Insya Allah. Pak, dengerin, Pak. Ibu mau ngamalin, katanya, Pak. Apa itu? Sabar. Sabar. Rasulullah SAW, salam dan salam semoga Allah curahkan pada beliau dan keluarganya dan para sahabat dan tabi'in serta siapapun dari kalangan ulama salafus saleh hingga pada kita hari ini yang mengikutinya dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Yusyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan gulan." Manusia nanti digiring di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang bulat, tidak dihitan dan bercucuran keringat. Wahum yusaluna fiha khamsina alfasanah. Dan mereka digiring di padang mahsyar 50,000 tahun. Wakana miqdaru yaumi ka alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana 1,000 tahun yang kita hitung di dunia. Allahu Akbar. Dalam keadaan tanpa alas kaki. Biasanya ibu-ibu yang paling banyak alas kakinya. Ada Bata, ada Kurien, ada Edward Forer, apalagi, Bu? Ya itulah. Ya, kalau bapak-bapak ada Nickerman, Bu, ya. Ada Weidman, yeah. Eiger, apalagi, Pak, Edward Forer. Nanti cuma satu alas kaki, tidak sama mereknya. Nyekerman. Nyekerman. Itu alas kaki kita, uratan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hakan biduni libas?" "Betul ya Rasulullah, kami telanjang nanti." "Betul Aisyah, semua yang Allah kumpulkan di padang mahsyar telanjang bulat." "Ya Rasulullah, idan ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ba'dha." "Ya Rasulullah, nanti laki-laki dan perempuan saling melihat kebunyian mereka." "Eh, besar punya kamu." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, al-amru yawma idin ashaddu min ayyahum mahum dhalik." "Wahai Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Manusia tidak akan sempat lirik kiri dan kanan." Rasulullah SAW membacakan suatu ayat surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada saat itu wajah manusia mengadah ke depan kepada Tuhannya mereka memandang. Lalu beliau menjelaskan, la tuzkuru nafsun siwa ila nafsa. Setiap orang tidak akan pernah memikirkan siapapun. Dia lupa pada anak dan istrinya. Dia lupa pada keindahan hidup di dunia. Seenak apapun dia di dunia, dia tidak akan pernah mengingatnya. Yang teringat cuma satu, yang ada dalam pikirannya cuma satu. Aina makani fil akhirah, di mana tempatku di depan sana? Di ujung sana. Al-jannatu aminar, di surgakah atau di neraka?
Itu Bapak Ibu. Jadi orang gak akan sempat lirik kiri dan kanan. Apalagi pada saat itu matahari kita ada 7. Langit yang kita lihat pada saat itu adalah langit yang baru. Bumi yang kita pijak pun bumi yang baru. Yaumatubadalul ardu ghairul ardu wassamawat. Pada hari di mana Allah ganti bumi kita dengan bumi yang baru dan langit kita pun dengan langit yang baru. Wa kana bainahuma bainasyamsi qadru milan, dan ada jarak antara manusia dengan matahari hanya 1 mil saja. Berbeda pendapat para ulama ahli hadis terkait dengan 1 mil. Kebayang kalau cuma 1 mil jarak kita, masya Allah, berarti cuma 1,5 km di atas kepala kita. Maka banjir kata Rasulullah, manusia bercucuran keringat. Ya, ini nanti kita bahas di hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar, dari 7 hari perjalanan kita menuju alam akhirat. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua DKM dan Ketua Yayasan Al-Muslimin, Bapak Edi Hanafi S.A. Alhamdulillah, sehat selalu Bapak. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus yayasan, para pembina terutama, dan juga para pengurus DKM Masjid Al-Muslimin. Wabil khusus dan juga yang saya hormati pada kesempatan kali MC akhir zaman, MC akhir zaman. Ustaz. Kalau beliau MC akhir zaman, saya Ustaz akhir bulan, Bapak Ibu. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua RW, RT, pengurus Musbika setempat, hadirin kaum muslimin yang saya hormati Allah. Momentum kita memang adalah momentum Isra Mi'raj di bulan Rajab. Perjalanan Rasulullah SAW sebetulnya luar biasa. Dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Sidroh artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah terminal penghabisan. Ya, disebut terminal penghabisan berarti ada kemungkinan Sidratul Muntaha itu adalah ujung alam semesta. Rasulullah menegaskan bahwa alam semesta ini berbentuk trompet. Ya. Sangkakala berbentuk trompet. Tapi ternyata Bapak sekalian, tahukah kita ternyata NASA menemukan alam semesta kita berbentuk trompet. Kalau bentuknya trompet seperti tanduk, maksud saya seperti tanduk, berarti ada ujungnya kan? Ujungnya itu bertumpu pada satu titik. Apakah itu Sidratul Muntaha? Sehingga dinamakan Sidratul Muntaha, terminal penghabisan. Jika benar, berarti Rasulullah Isra Mi'raj adalah perjalanan menuju ujung semesta alam. Ujung semesta alam. Ya. Dan perjalanan yang luar biasa, Rasulullah melihat peradaban Isra di malam hari, itu diperlihatkan bagaimana peradaban manusia. Ya. Setelah itu naik ke langit, diperlihatkan kerajaan Allah di alam semesta yang begitu indah. Kecil ternyata bumi dan alam semesta dan galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan alam semesta. Tapi alam semesta tidak ada artinya dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah kembali semangat lagi setelah tadinya merasa berat ketika dakwah. Maka Isra Mi'raj ini memberikan tambahan semangat, stimulus bagi Rasulullah untuk makin meningkatkan semangat dakwahnya, menyeru manusia di jalan Allah. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, tema kita kali ini adalah tentang perjalanan menuju kampung akhirat. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, sebelumnya tadi saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian ya, tentang jalan menuju surga, masuk surga tanpa hisab. Nah, di padang mahsyar nanti kita digiring selama 50 ribu tahun. Ketika manusia ngantri untuk masuk surga, untuk dihisab, Bapak Ibu sekalian, ya, ada sekelompok orang yang selonong boy begitu saja, tidak mau ngantri, langsung dia maju ke depan ingin masuk surga. Maka kemudian para malaikat menghalangi mereka. Ila aina antum dhahibun? Mau kemana kalian pergi? Nahnu dhahibun ila jannah. Kami mau pergi ke surga. Ya, sebentar Bapak Ibu. Pak DKM, kalau saya berdiri enggak apa-apa Pak DKM? Bu, boleh saya berdiri ya Pak? Boleh berdiri Pak ya? Ini kasihan ya Ibu ada yang kayak gini. Nanti lehernya sakit ya. Apa? Saya memang biasa berdiri kalau ceramah. Baik Bapak Ibu, baik
suara kita masih jelas ya, alhamdulillah ini mic-nya bagus ya, sound-nya luar biasa. Ya, dan katanya saya orang pertama yang memakai di dalam kerjaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya Pak DKM. Nah, giliran Pak DKM di belakang ini. Pak, nanti ada film Pak. Gak kelihatan. Baik. Ada sekelompok orang yang mereka ingin masuk surga tanpa hisab begitu saja. Maka dihalangi oleh para malaikat, dan malaikat berkata, "Ida antu ila aina antum dahibun? Oh, kemana kalian pergi?" Mereka mengatakan, "Nahu dahibun ila jannah. Nahnu nabhasu an jannatina ya malikatullah." Kami ingin pergi ke surga, kami ingin menagih surga kami. Loh, fima kuntum, memang kalian siapa? Mau masuk surga begitu saja tanpa hisab? Lihat orang lain ribuan tahun mereka ngantri untuk dihisab, apalagi untuk masuk surga. Apa kalian tidak lihat di dinding ada tulisan, tidak boleh nyelek, dimohon antri. Balik lagi sana. Tidak ya malaikat Allah, kami ingin mencari surga kami. Fima kuntum, emang kalian siapa? Maka apa jawaban mereka? Ya malaikat Allah, nahnu sabirun. Wahai para malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar. Lalu apa kata malaikat? Ah, mudah kalian ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Ada Pak Sobirin sini Pak? Gak ada? Oh, kebetulan gak ada, alhamdulillah. Ini hanya canda aja Pak ya. Fima sabrukum idan, emang sabar kalian seperti apa? Pede amat kalian bilang sabar. Maka apa jawaban mereka? Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah. Wahai para malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak mengurang ketaatan kami kepada Allah. Dalam keadaan senang kami taat, dalam keadaan susah pun kami taat. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah. Dan kami adalah orang-orang yang bersabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Sesulit apapun hidup kami di masa pandemi, kami tidak pernah mengurangi ketaatan kami, dan kami tidak tergiur dengan maksiat. Hawa sabruna ya malaikat Allah, itulah kesabaran kami. Jadi gimana? Boleh enggak kami masuk surga? Apa kemudian kata malaikat? Idan antum kama kultum. Kalau begitu benarlah kalian. Ibhasu an jannatikum, silakan cari surga kalian. Ya. Amhasihut tariq, bukakan mereka bagi mereka jalan sehingga mereka pun masuk surga tanpa hisab. Itu Bu. Jadi pahala sabar ya. Jadi gimana Bu? Siap bersabar Bu? Oh, kok ada yang jawab lagi? Siap bersabar Bu? Siap. Kalau bapaknya nikah lagi siap bersabar? Oh, siap Pak katanya. Alhamdulillah. Coba itu jawaban istri saya ya. Ya Bu, sekarang saya sendirian, jablay. Ya, teman-teman bilang kalau baru sekali nikah bukan istri namanya, is one. Dua kali nikah is two. Tiga baru istri. Betul Bu? Oh iya katanya Ibu, tuh alhamdulillah. Pak, udah dikasih rambu-rambu tuh Pak. Baik Bapak-Ibu, ya Masya Allah. Perjalanan menuju kampung akhirat tidak akan bisa dilalui seseorang, dimulai oleh seseorang, melainkan melalui pintu kematian. Kematian adalah satu dari lima takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita secara musayyar. Di dalam sebuah hadis sahih, kalau tidak salah di dalam kitab sahih Muslim syarah Syekh An-Nawawi, di dalam, saya lupa lagi, kitab Badaul Khalqi kalau tidak salah, di dalam kitab awal mula Allah menciptakan makhluk, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ibnu adam fi batni ummihi," ketika anak cucu Adam, manusia, ada dalam rahim ibunya 4 ashhur, 4 bulan, arsalallahu lahu malakan, Allah mengutus satu malaikat untuknya, ya, "Fakutiba lahu min maqadiri," maka dicatat takdir bagi orang itu. Coba kita lihat, ini sudah pernah saya buatkan, sudah tuliskan. Sebentar. Ini dia. Maka malaikat datang kepada manusia ketika di alam rahim selama 4 bulan. Maka dicatatkanlah catatan takdir untuknya. Dibuka buku catatan takdirnya. Di sampul itu tertulis namanya, ya, Rahmat Baikuni, RB. Ya.
Maka kemudian malaikat bertanya lima hal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rab, adzakarun au unsa? Ya Allah, si pulan ini laki-laki apa perempuan? Ah, berarti ya, diferensiasi jenis kelamin, gender itu terjadi ketika manusia 4 bulan di alam rahim sudah mengalami pembelahan melalui beberapa proses mitosis dan meiosis, anafase, telofase, interfase dan sebagainya. Pecah sel sehingga setelah 4 bulan baru Allah tetapkan jenis kelaminnya. Maka Allah berkata, "Uktub hakada," tuliskan demikian. Kalau kata Allah laki-laki pasti ditulis laki-laki. Jika Allah berkata perempuan pasti ditulis perempuan. Tidak mungkin malaikat salah dengar. Ya, kita catat, malaikat enggak salah dengar. Enggak mungkin gara-gara malaikat salah dengar kata Allah laki-laki didengarnya perempuan, ditulis jadi perempuan, maka lahirlah dia menjadi bencong. Kenapa kamu bencong, Nak? Malaikat salah dengar, Bunda. Harusnya aku laki-laki, malaikat dengarnya perempuan, aku jadi bencong. Itu bukan salah Allah. Allah tidak pernah gagal menciptakan manusia. Lalu kenapa ada lesbi? Kenapa ada waria? Kenapa ada bencong? Itu salah orang tua. Salah orang tua. Bapak Ibu, makanan yang kita makan, yang namanya anak segala-galanya dari orang tua. Betul? Anak itu segala-galanya dari orang tua. Darah dagingnya semuanya dari orang tua. Dan yang baik tidak lahir dari yang buruk. Yang baik lahir dari yang baik. Betul? Ketika orang tuanya perokok, ketika orang tuanya meminum minuman keras, ketika orang tuanya pengguna narkotika, itu berpengaruh kepada embrio, berpengaruh kepada janin. Kan ada tulisannya di rokok. Kenapa tidak dibaca? Maaf di pada yang merokok. Mentang-mentang tidak merokok, Ustaz, bukan maaf itu. Ya, maksud saya berpengaruh. Maka ketika seseorang berhenti dari rokok, ketika seseorang berhenti dari miras, tapi sekarang lagi diresmikan ya. Ketika seseorang meninggalkan narkotika, bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan keturunannya. Karena rokok, miras dan narkotika bisa berpengaruh kepada proses proses ini Bapak Yusuf, proses fertilisasi, proses pembuahan, proses genetika, ya, reproduksi. Ya, laki-laki itu XY kromosom seksnya, perempuan XX. Bapak Ibu, saya belajar gini karena memang cita-cita saya jadi dokter, Pak Dek. Saya daftar ke kedokteran di Bandung, Universitas Favorit, tapi tidak diterima. Ya, tidak ada universitas yang menerima saya menjadi dokter. Padahal kesukaan saya ketika sekolah biologi, Bapak. Pelajaran genetika, pelajaran yang paling saya sukai. Tapi saya diterima di jurusan kimia. Tapi karena himmah saya lebih pada agama, jadi saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis, Bapak. Jadilah ustaz. Padahal cita-cita ingin jadi dokter. Baik. Laki-laki itu kromosom seksnya XY. Ada gonosom X, ada gonosom Y. Perempuan XX. Ketika ayah dan ibu bergulat di rumah, di kamar, maka terjadilah reproduksi, perpisah antara X dan Y, X dan X. X ayah bertemu dengan X ibu, lahir XX, anaknya mirip, anaknya perempuan. Terserah mirip ayahnya atau mirip ibunya, mana yang dominan. Tapi jangan sampai mirip tetangga. Bahaya kalau mirip tetangga. Y ayah bertemu dengan X ibu, maka menjadi XY, laki-laki dia lahir. Tapi gara-gara rokok yang terus-menerus dikonsumsi, gara-gara miras dan gara-gara narkotika, itu berpengaruh kepada genetika, proses reproduksi. Sehingga terjadi disjunction, gagal berpisah. X dan Y tidak mau berpisah. Maka XY ini ketemu dengan X ibu, maka jadi XXY. Maka lahirlah dia laki-laki, tapi payudaranya membesar. Tapi pinggulnya membesar. Dan jalannya kayak gini, Bapak Ibu. Hah, itu salah siapa? Salah orang tua. Sehingga dia sukanya pada laki-laki, padahal dia laki-laki. Karena ada dua gen gonosom X pada dirinya. Yang satu lagi, dia tidak kebagian dari ayahnya, jadi cuma sendirian, X saja. Maka dia tetap lahir perempuan, cuma payudaranya tidak tumbuh, pinggulnya tidak membesar, jalannya gagah begini. Ah, itu dia. Jadi salah siapa, Bapak Ibu? Salah orang tua. Anak segala-galanya dari orang tua. Baik, jadi membahas ini, Bapak Ibu. Iklan, Bapak Ibu ya.
sinetron aja ada iklan ya, boleh? Waktu kita panjang, Pak, Bu? Panjang. Ada istilah, kalau malam minggu itu malam yang panjang, betul? Nah, jadi sampai jam berapa? Sampai selesai. Subuh nggak apa-apa? Baiklah, Bapak Ibu. Yang kedua, Ya Rabbi as-saqiyun al-sa'idun, Ya Allah, apakah hidupnya penuh dengan sukacita atau penuh dengan penderitaan? Uktub hakada ya malaikat, ya malaikati, ya malaikat. Tulislah demikian, wahai malaikat. Jadi kadar bahagia kita, kadar susah kita sudah Allah tetapkan sekian. Mana yang terjadi dan dominan itu tergantung pilihan kita, tergantung perbuatan kita. Karena kita punya hak mukhayyar memilih apa yang Allah takdirkan kepada kita. Mukhayyar. Kalau musayyar adalah posisi kita hanya bisa menerima apa jadinya dari Allah. Saya terlahir laki-laki tidak bisa berubah menjadi perempuan. Musayyar. Kalau mukhayyar adalah posisi manusia bisa memilih dari apa yang Allah takdirkan. Ya. Dan yang ketiga mumayyiz adalah posisi di mana kita mulai dihitung baik buruknya atau akil balik atau mukaddam. Yang ketiga, wa kaifa bi rizqihi ya Rabb, bagaimana dengan rizkinya ya Allah? Dulu saya membayangkan rizki itu dalam bentuk nominal angka ditetapkan. Belakangan saya berpikir, oh kayaknya bukan. Rizki Allah tetapkan dalam bentuk peluang. Untuk orang seperti saya, IQ saya sekian, emotional quotient saya seperti ini, dan juga fisik saya seperti ini, ah udah cukuplah untuk URB 4 peluang. Yang dengan 4 peluang ini, kita bisa mendapatkan semua nikmat dunia dan akhirat. Ya, di mana setiap peluang ini ada nominal yang bisa kita hitung secara matematis. Pertanyaannya, berapa banyak rezeki yang kita dapatkan? Berapa banyak peluang yang kita dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita? Betul? Rajin kita, banyak yang kita dapatkan peluang dan rezekinya. Malas kita, ya segitulah yang kita dapatkan. Karena Allah telah menetapkan hukum kausalitas atau sunatullah yang wa an laysa lisani ila masa. Tidak ada yang didapatkan manusia melainkan apa yang diupayakannya. Laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Manusia akan mendapatkan kebaikan pahala dari kebaikan yang dilakukannya, manusia pun akan mendapatkan siksa dari dosa yang dilakukannya. Baik Bapak Ibu, yang keempat, wa kaifa bi azwajihi ya Rabb, bagaimana dengan jodohnya ya Allah? Jodoh juga menurut saya Bapak Ibu, dari apa yang saya pahami, jodoh itu bukan si A dan si B, tapi karakter yang Allah jodohkan. Dalam Quran surat An-Nur ayat ke-26 kalau tidak salah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisan. Wanita-wanita yang berperangai buruk akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang buruk pula. Laki-laki yang beradab berperilaku buruk akan menjadi jodoh wanita yang buruk. Wataibatul litaibina wataibunil litaibat, laki-laki, wanita-wanita yang baik akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan menjadi jodoh bagi perempuan yang baik. Jadi yang Allah takdirkan adalah karakter. Maka jika ingin mendapatkan jodoh yang soleh, solehkan diri kita. Maka solehnya kita, baiknya kita menjadi energi untuk menarik yang soleh. Itu Bapak Ibu sekalian. Masalah siapa orangnya, pilihan kita. Contohnya Bapak Ibu, saya diundang ceramah di Medan. Ada yang matching dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Matching dengan saya. Ceramah di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Wah, ada yang matching juga. Di sini ada juga yang matching, Bu. Apakah di setiap tempat kita ambil? Tidak. Siapa orangnya? Pilihan kita. Itu Bapak Ibu ya, pilihan kita. Jadi jodoh kita sudah ada, permasalahannya mau dicari enggak gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa kaifa bi ajalihi ya Rabb, bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Nah, terkait dengan ajal Bapak Ibu, kematian. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, tahunnya sudah Allah catat. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Manusia tidak bisa menangguhkan dan memajukannya. Jadi Bapak Ibu, ada tidak adanya pandemi tidak merubah jadwal kematian seseorang. Pandemi bukan penyebab kematian seseorang, ingat. Banyak gagal tauhid rububiyah kita gara-gara pandemi. Ya, iman kita pada qada dan qadar dihancurkan oleh adanya pandemi dahsyat. Tauhid manusia bahkan dihancurkan dengan pandemi COVID-19. Salat adalah parameter benar tidaknya syahadat kita. Sehingga salat menjadi rukun Islam yang kedua. Karena salat adalah parameter benar tidaknya syahadat kita. Ya, setahu saya salat itu dijelaskan Quran hadisnya oleh 4 madhab. Betul? Ada madhab
Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi dan Hambali. Sekarang ada madhab yang kelima, madhab Qafidi. Bagaimana madhab Qafidi kalau sholat masuk harus pakai masker? Ini seluruh dunia. Kemudian harus jaga jarak, betul? Betul Pak? Nah, itu madhab yang kelima. Jadi gak apa-apa, tetap kita ikuti pemerintah Pak. Ya, dalam hal ini kita harus jaga memang. Maafi meskilah Bapak Ibu, tapi yakinilah, ketika kita masuk di rumah Allah, Allah melindungi kita. Man zahada fi sabilillah fahuwa fi dhimmatillah. Man kharaja fi sabilillah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang keluar di jalan Allah, Allah melindunginya. Jika Allah melindungi kita, ada yang bisa membahayakan kita? Nah, itu keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Itu rububiyah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ketika manusia menjalani takdir, ada saat di mana manusia melampaui batas. Allah tidak diam. Maka Allah menetapkan sesuatu putusan ketika kita menjalani takdir. Maka putusan Allah ketika manusia menjalani takdir itu namanya qada. Nah, jadi yang berubah bukan takdir tapi qada. Itu yang berubah. Jadi qada ini terjadi terus, bisa berubah. Keputusan Allah ketika makhluk menjalani takdir. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, qada, pilihan dia. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini saya tegaskan Bapak Ibu sekalian bahwa COVID-19 bukan penyebab kematian, tapi jalan menuju kematian. Kematian kita musyayar. Nah, dan kita muhayyar bisa memilih apakah mau memilih mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan kufur. Dalam waktu yang sama, manusia bisa memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Ketika manusia memilih beriman, maka dia pasti masuk surga. Ketika manusia ternyata kufur, maka dia masuk neraka. Baik memilih beriman ataupun kufur, kematiannya sama di waktu yang sama. Jadi COVID-19 ini tidak akan merubah jadwal kematian kita, Bapak Ibu. Tetap kita mati. Jatuhnya Sriwijaya Air, itu bukan penyebab kematian mereka, tapi jalan kematian mereka. Andaikan mereka tidak numpang Sriwijaya Air, tetap mereka mati di waktu yang sama. Betul? Nah, ini tauhid rububiyah. Ini iman kita kepada qadar dan qadar. Jadi kenapa harus merubah yang sesuatu yang tetap, sesuatu yang mutlak, jangan dirubah. Ini konspirasi, Bapak Ibu. Tadi malam saya bedah konspirasi COVID-19. Ini kerjaan dari global elit ya, dan para bankir dunia. Sekelas George Soros, sekelas Bill Gates, sekelas Profesor Klaus Schwab. Mereka bertemu rutin dalam satu pertemuan dunia, World Economic Forum. Mereka ingin meriset peradaban kita. Bahkan judulnya itu ada ekstrim gila sekali, The Great Reset 2021. Mereka ingin mereduksi populasi umat manusia. Targetnya 2024 cuma 500 juta. Kebayang 7 miliar manusia harus dimusnahkan. Caranya gimana? Cara efektif, pandemi. Cara kedua, aduh agak berat saya ngomong, vaksin. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kematian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian bukan milik orang yang sudah pergi meninggalkan dunia. Tidak, milik semua makhluk. Karena Allah menyatakan ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, Bapak Ibu, kematian sudah Allah tetapkan sekali lagi. Kapan dia datang? Ketika ajal kita tiba. Dan kapan ajal tiba? Ketika rezeki kita habis. Konon malaikat maut setiap harinya datang menghampiri kita 70 kali malaikat maut. Ketika datang rezeki kita masih ada, balik lagi. Ketika datang rezeki kita masih ada, balik lagi 70 kali sehari semalam. Ya. Maka ketika datang rezekinya habis, mati tuh dia. Loh, perasaan tadi ngobrol sehat kok enggak sakit? Lah iyalah, lawang rezekinya habis. Kayak HP kita. Mau iPhone, mau Samsung, mau apa, kalau baterainya habis, mati tidak? Ya sama, mati. Nah, begitulah manusia. Jadi ajal itu adalah habisnya rezeki seseorang. Maka matilah dia pada saat itu. Jadi ditakuti ataupun tidak, tetap kematian akan datang, Bapak Ibu. Mau dalam kondisi takut, dalam kondisi berani, sama saja kita mati kok. Jadi gimana Bapak Ibu? Apakah harus kita takuti kematian? Jangan. Yang harus kita takuti adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang kita bahas hari ini. Apa yang terjadi setelah kita mati? Siap Bapak Ibu? Subhanallah. Iklannya aja sudah 30 menit tuh, Bapak Ibu.
Lanjut Bapak Ibu ya, kan waktu kita panjang ya. Ya, siap ya, tapi jangan ngantuk Bapak Ibu. Ini panitia, tolong kasih korek api nanti sama yang ngantuk. Ada yang ngantuk, ganjel pakai kayu api. Ngantuk lagi ganjel, udah ngantuk terus ganjel. Sudah diganjel masih ngantuk, bakar korek apinya. Bapak Ibu dapat Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari yang namanya kematian. Tadi sekelip tentang muhasabah kita, ini bukan tentang orang lain tapi tentang kita Bapak Ibu, karena kita pun pasti akan mati. Cuma kita tidak tahu kapan kita mati. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Wala tadri nafsun ma taksubu ghadan illa ayyasha Allah, dan siapapun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari kecuali apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu sekalian, kematian sudah Allah catat musaya. Tapi di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, itu pilihan kita. Sekali lagi, pilihan kita. Ya, karena kita juga mukhayyar. Namun Rasulullah pernah mengasih kisi-kisi pada kita, penjelasan. Menjelaskan penjelasan. Apa itu? Man ahya ala syai mata alih. Siapa yang hidupnya penuh dengan satu amalan itu, maka di dalam amalan itulah dia meninggal dunia. Seorang yang berprofesi sebagai pilot, ya meninggal ketika pilotnya pesawatnya jatuh. Ada orang hobinya mancing, ya mati tenggelam ketika mancing. Ada orang yang hobinya main game, mati ketika main game tuh. Ada Bapak Ibu, di YouTube kan, mati ketika main game. Ada orang hobinya zina, mati ketika zina. Di Korea tuh. Pertanyaannya, amal apa yang paling sering kita lakukan? Jangan-jangan amalan itulah yang menjadi kondisi kematian kita. Maka waspadai akhir dari kehidupan kita. Jauhi perbuatan dosa. Berbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dalam keadaan amal soleh itu kita meninggal dunia. Ahli sholat meninggal ketika sholat. Saya punya tetangga ahli sholat duha. Meninggal ketika sujud terakhir di sholat duha. Ahli majelis taklim meninggal ketika majelis taklim dihadiri. Dan ustadz meninggal ketika ceramah. Saya sudah meminta kepada Allah agar saya tidak mati di Indonesia, tapi saya mati di Palestina. Kenapa demikian? Saya tergiur dengan hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka sampai mati di bumi para nabi dan rasul Palestina. Itulah kenapa kami datang memberikan tahu Palestina. Nanti di akhir kita bahas Palestina Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Masih lama waktunya? Siap, alhamdulillah. Boleh. Ya, siap, ada air. Minum insyaallah. Baik Bapak Ibu, berkati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Sampai mati. Selesai dong. Baik. Ketika orang yang beriman meninggal dunia, ketika orang yang beriman meninggal dunia, Bapak Ibu, malaikat maut Israel datang membawa kain kafan. Kain kafan yang diambil dari surga yang akan menjadi tempat kembalinya, dari pakaian yang diganti di surga. Malaikat itu juga membawa dua kendi. Di mana kendi yang pertama berisi air dari surga yang akan memandikan ruhnya. Yang kedua berisi wewangian surga yang bernama Hanut. Hanut itu wewangian surga. Maka kemudian malaikat maut ini akan mencabut nyawanya dengan sangat halus, seperti kita mengambil selai rambut dari tumpukan tepung. Halus ya, ser gitu. Bahasa Sundana ngagleser. Apa bahasa Riau-nya Pak? Bahasa Pekanbaru-nya Pak? Halus gitu, mulus gitu. Setelah dicabut nyawanya, kemudian malaikat itu membungkusnya dengan kain kafan, memandikannya, menyimpannya di pangkuannya, lalu disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang dia ambil dari surga yang menjadi tempat kembali. Setelah disiram, kemudian disiram dengan wewangian hanut tadi, sehingga terasa harum, tercium harum arwahnya. Lalu ditutup, ditutup dengan kain kafan seperti kita mengkafani jenazah. Selesai demikian, kemudian pergi ke langit. Ketika sampai di pintu langit pertama, malaikat ini berkata, "Assalamualaikum iftahil bab." Assalamualaikum, buka pintu langit ini. "Man hada?"
Ana Israel, saya Israel. Waman ma'aka ya fulan, waman ma'aka ya Israel. Siapa yang bersamamu wahai Israel? Maka disebutkanlah sebaik-baik namanya ketika di dunia, karena dia orang yang beriman. Oh, ini arwahnya, ruhnya Ustaz Rahmat Baikuni. Amin. Kok yang gak ada yang aminin ini? Cuma satu Ustaz aja yang aminin saya. Bu, diaminin dong, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ma'atia bahadar ruh. Betapa harumnya ruh orang ini. Liman hadar ruh ya malak. Ruh siapa ini malaikat? Oh, ini ruhnya orang soleh. Dia ahli ibadah. Fulan bin Fulan. Intazir qalilan ya malaikat Allah. Atama'ata qalilan ma'ah. Sebentar malaikat, aku ingin bersenang-senang dengan bau harumnya. Betapa mulia dia. Jangan begitu dong, aku punya urusan, ini tugas saya dari Allah. Maka pergilah malaikat itu kemudian. Setiap langit begitu hingga sampai dia menghadap Allah. Selama malaikat ini membawa ruh perjalanan kepada Allah, jasadnya di bumi diurus, dimandikan, dikafani, dimakamkan. Begitu ditinggalkan alam kuburnya Allah, malaikat ini bertanya, ya Rab, hadar fulan bin fulan. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Karena dia orang beriman, apa kata Allah? Arji'u ila qabri wa ambil wa amsih lahu kubrahu ila tarfin nazari. Kembalikan dia ke jasadnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ruh dikembalikan ke jasad ketika dikubur. Ruang kubur akan berubah bagi orang yang mengalami kematian, tapi tidak menurut nalar kita. Nalar kita mungkin hanya 1x2 ya, tapi berubah sebetulnya. Saya berkali-kali menggali kuburan. Dulu saya takut ketika masih kecil, remaja, ketika kuliah. Qadarullah ketika saya mesantren dulu sambil kuliah, di samping madrasah kami, di samping asrama kami itu kuburan. Saya memberanikan diri untuk menguburkan. Macam-macam orang ketika dalam kubur. Ada yang tengkoraknya masih utuh, ada yang tengkoraknya hancur, dan ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang sujud. Macam-macam tengkorak manusia di dalam kubur. Tidak percaya, silakan buktikan kalau berani. Ada yang utuh, ada yang hancur. Sampai saya bilang, maaf ya bro, saya ambil tulangnya sebentar, nanti saya masukin lagi. Allahu Akbar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dikembalikan pada jasadnya, maka dia akan bangun di kuburnya seperti bangun dari mimpi yang indah, dari tidur yang nyenyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di mana saya? Kok kamar saya jadi seindah ini? Seluas ini? Loh, ibu, bapak, ditanya, di mana? Di mana saya? Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Salamun liman tabi'al huda, keselamatan dan aman sejahtera bagi para pengikut hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Man antuma, siapa kalian berdua? Ana Munkar wa hada Nakir. Saya Ipin dan ini Upin. Itu versi anak-anak. Ya mohon maaf Bapak Ibu, biar enggak tegang, ini materinya menakutkan ya Bapak Ibu. Memang takut kita membahas tentang kematian. Saya juga takut. Makanya saya sampaikan ini biar kita sama-sama rasa takut ya. Enggak mau takut sendirian saya. Mending takut bareng-bareng. Siap? Siap. Lanjut. Bu, lanjut, Bu. Bertahan sampai subuh, Bu. Siap. Saya tagih sampai subuh ya. Janji enggak ada yang muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang aja. Lanjut. Ajib soalana ya Abdullah, jawab pertanyaan kami ya Allah. Mantra buka, siapa Tuhanmu? Ada bukunya saya di hotel tapi tidak saya bawa. Ada buku bagus Bapak Ibu, Tarbiyah Ruhiyah karya Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Petunjuk praktis untuk mencapai derajat takwa, dijelaskan perjalanan kita menuju alam. Bagus. Atau buku manajemen kematian karya dosen saya, Hosin Abu Faqih LC, Ustadz, beliau dosen saya, beliau membeli buku bagus tuh. Judulnya Manajemen Kematian bagi mereka yang ingin mati mulia. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ajib soalana ya Abdullah, jawab pertanyaan kami ya Allah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu fulan? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Walisa rabban ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Tentu saja Allah Tuhanku Allah. Sudakta ya fulan, benar kau fulan. Kata Nakir itu. Yang kedua, wa madinuka ya fulan, apa agamamu ya fulan? Dinial Islam ya malaikat Allah, ya malaikat Allah, ya ya Munkar ya Nakir, dinial Islam. Wala yaqbalu Allah dinan illa Islam, dan Allah tidak menerima agama kecuali Islam.
sodakta ya fulan. Yang terakhir, man hada, siapa orang ini? Nah, setiap nanti kita di kuburan akan didatangkan seseorang. Man hada, siapa orang ini? Huwa Rasulullah wa Nabiullah Muhammad SAW wa da'a mu'minin bih. Dia Rasulullah dan Nabi Allah Muhammad. Kita tiba-tiba hafal nanti. Amal ibadah kita, iman kita yang akan membuat kita mengenal Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dia Nabi dan Rasul saya dan aku beriman kepadanya. Sodakta ya fulan. Benar kamu fulan. Iltafit ila shimalik. Coba lihat ke sebelah kirimu. Ketika dia melihat sebelah kiri, Allahu Akbar ya Allah. Tempat apa itu menyakitkan sekali? Siapa itu yang sedang disiksa? Itu nerakamu fulan. Kamu masih ingat dulu di dunia kamu melakukan dosa ini? Itu nerakamu. Allahu Akbar, jangan kau masukkan aku ke neraka itu ya Allah. Tidak fulan, sabar. Tempatmu bukan di sana. Lihat sebelah kananmu. Ketika dilihat indah sekali, Allahu Akbar, subhanallah. Indah sekali tempat itu ya malaikat Allah. Apa itu? Itulah tempatmu di alam akhirat ini. Karena engkau mati dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Ya, kebahagiaan bagimu. Ya. Tabannya tubalaka ya fulan ila sayyi ayyamika ila tub'asu yawmal ba's. Hatta tub'asu yawmal ba's. Hatta tub'asu yawmal ba's. Kebahagiaan bagimu hai fulan sepanjang kamu di alam barzah ini sampai nanti kamu dibangkitkan di hari yang kedua, yaumul ba's. Hari yang pertama, yaumus sa'ah, hari kiamat. Orang yang mati sebelum kiamat, kata Rasulullah, man mata qabla sa'ah faqad ja'at kiamatuh. Siapa yang mati sebelum hari kiamat, maka kiamatnya telah tiba. Jadi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mereka sudah merasakan kiamat. Ya. Apakah kita nanti menyaksikan kiamat? Tidak, insyaAllah. Orang-orang beriman tidak akan menyaksikan hari kiamat. Yang akan menyaksikan kiamat adalah manusia yang tidak punya iman, walau sebesar biji zarah imannya. Inna syirara nasi fil alam alladina ja'atu musa'atu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang disantroni kiamat. Datang kiamat tiba-tiba pada mereka. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Laisa lahum imanun walau bi miski dzarratin. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawit. Masyaallah. Arisafiyah muslimun ya Rasulullah, apakah pada saat itu tidak ada orang muslim? Oh, banyak orang Islam pada hari kiamat terjadi. Banyak orang Islam. Lakina imanum la yujawizu hanajirum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati, Pak. Bu, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Iman mereka hanya di mulut saja. Iman mereka ada di pangkat dan jabatan. Nauzubillah. Ada banyak orang menjual iman Islamnya demi pangkat dan jabatan. Betul? Demi hadiah triliunan. Makanya dia jadi influencer. Aduh, kecelakaan lagi saya. Saya gak nyebut nama ya. Itu Bapak Ibu. Mereka lah nanti akan menyaksikan kiamat. Sudah ada tidak mereka? Sudah muncul mereka? Berarti kiamat telah dekat Bapak Ibu ya. Betul? Kiamat sudah dekat ya. Bang, udah nikah bang? Belum, kiamat sudah dekat bang. Besok lusa nikah ya bang? Bapak Ibu, kemudian terciumlah bau harum yang luar biasa. Macam hadruh. Bau apa ini? Wangi apa? Kok harum sekali? Tiba-tiba datang seorang wanita yang cantik jelita. Kenapa wanita yang cantik jelita yang datang? Kan yang mati ibu RW. Masih mana anti? Betapa cantiknya engkau dan harum sekali. Mana anti siapa engkau? Ya fulana. Ada amal kalau khair fit dunia. Aku adalah amal baikmu. Aku ada kebaikanmu ketika kau hidup di dunia. Hidupmu penuh dengan amal baik. Itulah aku. Wa ana raq bi kadhi fi hadhihi al-barzah. Aku adalah temanmu di alam barzah ini. Bayangkan Bu, di alam barzah berdua dengan wanita cantik. Kemana Anda akan pergi? Saya di samping Anda. Yuk, ke sana yuk, main yuk. Nah, itu yang dialami oleh saudara-saudara kita sekarang di alam barzah. Ketika saudara kita mati dalam keadaan beriman sampai nanti dibangkitkan di hari yang kedua, yaumul ba'ats. Hari kebangkitan di padang mahsyar. Dan seketika yang matinya adalah orang-orang yang ahli dosa, ahli fujur. Malaikat mencabut nyawanya dengan sangat menyakitkan. Semua sel tubuh terasa sakit kematiannya. Nauzubillah. Kenapa demikian? Karena orang kafir, mereka benci kematian. Mereka takut kematian. Hati-hati Bapak Ibu. Makin takut
kita dengan kematian, makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematiannya. Tidak percaya, silakan buktikan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Itu dapat WA saya, Pak. Ustaz, terima kasih Ustaz. Dulu Ustaz bilang, makin ikhlas kita dengan kematian, makin tulus kita menghadap Allah, makin mudah kematian kita, tidak menyakitkan. Ustaz, saya merasakan kematian saya tidak menyakitkan. Ustaz, terima kasih Ustaz sudah memberitahu saya. Siapa ini yang kirim WA dari alam barzah? Dapat WA saya dari alam barzah, Pak. Testimoni. Ya, kemudian sekali lagi Bapak Ibu, ini contohnya ini ada. Kalau saya lihat kayaknya dia mati. Ini kematiannya Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti ini kematiannya. Alhamdulillah. Ini ada orang main bola dikejar-kejar sama kematian Bapak Ibu. Dia ngejar bola, malaikat ngejar dia. Sering kejar Bapak Ibu sekalian. Rinding saya menyaksikan, apakah ini kematiannya? Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Menyakitkan sekali jika ini memang benar kematiannya. Susah nyawanya dicari karena dia benci dengan kematian, karena dia masih ingin hidup di dunia. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan kematian. Kita takut tidak takut, tetap kita akan mati. Jadi harus siap Bapak Ibu. Siap menghadapi kematian Bapak Ibu sekalian? Siap tidak siap kita akan mati. Maka demi menik siap beberapa hal. Ya. Jadi gimana, sudah siap untuk menghadapi kematian Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu mati duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama saja. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, malaikat sudah mempersiapkan kain kafan. Di mana kain kafan ini dianyam dari neraka yang akan menjadi kematian, menjadi tempat kembalinya. Api neraka itu dipintal, lalu dianyam menjadi kain kafannya. Dimasukkan ke kain kafan yang dari api neraka tadi, lalu digembol. Pergi, tidak dimandikan. Tidak ada kehormatan bagi ruhnya. Ketika sampai di pintu langit pertama, malaikat itu berkata, "Iftahi bab, assalamualaikum. Buka pintu ini. Assalamualaikum. Man hada? Ana Israel. Saya Israel. Wa man ma'aka ya Israel? Dan siapa yang bersamamu? Ruh siapa?" Disebutkanlah seburuk-buruk nama Anda di ketika di dunia. "Oh, ini ruhnya si Fulan bin Fulan." "Siapa namanya?" "Aje." "Siapa namanya?" "Aje." "Ya. Makbal ada ruh. Ih, bau busuk sekali ruhnya. Cepat-cepat malaikat, aku tidak kuat untuk bertahan mencium baunya. Buru-buru pergi sana, aku tidak kuat." Seperti itu nanti, Pak. Setiap pintu langit demikian. Selama ruhnya mencapai kepada Allah, itu pun kalau Allah bukakan pintu langit, tapi ada yang Allah tidak bukakan, jadi melayang-layang Bapak Ibu di antara langit dan bumi. Tidak sampai ke sana, itulah orang yang tidak dibukakan pintu langit. Ada. Makanya dia gentayangan. Allah Akbar. Ketika jasadnya diurus, itu ruhnya kepada menghadap kepada Allah. Itu sampai kepada Allah, malaikat berkata, "Ya Rabb, ini hadza fulan bin fulan. Hadza ruh fulan bin fulan. Ini ruhnya si Fulan bin Fulan." Maka apa kata Allah? "Arji'u ila qabri." Kembalikan dia ke kuburnya, ke jasadnya. Himpitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Dan hamparkan baginya permadani dari api neraka yang menjadi tempat kembali. Itu arwahnya dilemparkan, ruhnya dilemparkan ke tubuhnya.
Pelawar. Maka dia bangun di kuburnya seperti bangun dari mimpi buruk. Di mana aku? Panas sekali. Di mana aku? Gelisah dia. Maka datang muka datang. Laisa marhaban li ahlal fujur lil asir ila rabbah. Li asir rabbah. Tidak ada selamat datang bagi mereka yang maksiat kepada Tuhannya, kepada ahli dosa. Ya, tidak ada selamat datang. Man antuma? Siapa kalian berdua? Aku mungkar dan ini nakir. Ngomongnya menakutkan. Ajib su'alana ya fulan. Jawab pertanyaan kami. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Karena dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak bisa menjawab. La adri man rabbi, lantas ahli antrabi. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jangan kau tanya siapa Tuhanku. Rasakan ini, hei pendosa. Dipukul itu Bapak Ibu Salat. Menjerit dia dengan jeritan yang keras. Terdengar oleh yasmaukul al-halaik ilal jin wal insu. Terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ditanya lagi yang kedua. Wa madinuka ya fulan? Dan apa agamamu? La adri ma dini. Laisa dinin alayya. Tidak ada dia agama bagi saya. Saya tidak tahu agama saya apa. Ya. Maka apa kemudian? Dipukul lagi Bapak Ibu. Mati lagi dia. Dihidupkan lagi. Bukan mati maksud saya. Hancur tubuhnya, menjerit-jerit kesakitan, dibangunkan lagi. Wa man hadha, dan siapa orang ini? Maka dia mengatakan, huwa Muhammadun Nabiullah wa Rasuluh. Lakinnani lastu mu'minan bih. Dia Muhammad Nabi Allah dan Rasulullah, tapi aku tidak beriman padanya. Dipukul lagi. Ya. Kemudian dia melihat, kemudian malaikat berkata, lihat sebelah kanan. Oh Tuhan, begitu indah sekali tempat itu. Tolong malaikat aku pindahkan ke sana. Aku tidak kuat di sini, panas. Tidak. Dulu kamu pernah berbuat baik, itu tempat kembalimu. Tapi kamu mati dalam penuh dengan dosa. Kamu menipu daya dan zalim kepada manusia. Itu tempat kembalimu sebelah kirimu. Neraka. Pergilah malaikat itu. Maka dia bergetar-getar. Jantungnya berdetak dengan cepat. Ketakutan demi ketakutan yang dia rasakan di saat itu. Maka tiba-tiba tercium bau busuk dari seseorang yang datang. Buruk rupa. Bau busuk. Siapa kamu? Ma'akbadaruhaka warihuka. Siapa kamu? Begitu bau busuk dan buruk rupamu. Aku keburukanmu ketika di dunia. Dan akulah temanmu di alam barzah ini. Pergi kamu, pergi. Lari dia, dikejar sama amal buruknya. Begitulah dia. Selamanya di alam barzah. Sampai nanti dibangkitkan di yaumul ba'ats. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Itu alam barzah. Kita semua akan mengalaminya.